al-mukarramun para alimil ulama wabil khusus syaikhi wa syaikhuna al-alim wal-amlama ad-da'i ilallah wal-mujahid bi sabilih wa wasilatun bainana wa bainallah wa wasilatun nuzuli rahmatillahi alaina al-maqsud yang mulia Hadratu Syekh Abaqi Haji Junaidi Al-Battari. Semoga kepada beliau beserta seluruh keluarga besar beliau Allah senantiasa memberikan nikmat sehat panjang umur. Apa yang beliau rencanakan, cita-citakan dan programkan semoga disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga produk-produk yang dilahirkan atas dasar kecintaan beliau kepada umat dengan tangan mulianya beliau, dengan niat tulus ikhlasnya beliau untuk senantiasa bagaimana jamaah umat supaya sehat tiga aspek, sehat jasmani, sehat rohani dan sehat ekonomi. Oleh karena itu dari mulai air Al-Baghdadi, Al-Baghdadi Oil, juga sekarang beliau meluncurkan atau melahirkan sebuah obat walaupun tidak dijual untuk di pasaran, yaitu obat 1000 doa yang alhamdulillah secara pengakuan, secara keikhlasan beliau membuat ramuan sebuah obat, melahirkan sebuah apa gaya baru dalam hidup dan kehidupan jamaah, sehingga penyakit yang diderita sudah bertahun-tahun menjadi alhamdulillah dengan sebab dan wasilah ketulusan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seluruh keluarga besar beliau, umi-uminya, para putra-putri, mantu, cucu, santri, satgas dan seluruh jamiah yang berada di bawah naungan beliau semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarramah, guru dan orang tua kita bersama yang tadi mengawali zikir manakib dengan pembukaannya dan dikirain saya gak naik juga karena memang sama dengan Ayah Nandang, kita hadir kemanapun dan termasuk ke tempat ini tidak ada tujuan untuk ngisi, yang ngisi insya Allah memang hari nyekal nikmah biasa, betul? Ibu asap nyekal mi? Benar. Iraha? Omongi tadi. Jadi bagi kita, begitupun imam-imam manakib, karena kemanapun kita datang hanya bersilaturahmi, ngisi ya insya Allah, gak ngisi pun gak apa-apa, betul? Maka alhamdulillah dengan sebab dan wasilah beliau ada istiqomahan juga di tempat ini yang dipimpin oleh guru dan orang tua kita bersama Ibunda Hajah Siti Badriah beserta seluruh keluarga besar beliau Aba Haji Roja dan seluruh para putra putri, mantu, cucu dan santri juga siswa yang berada di Pondok Pesantren Al-Badriah Haq, semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga guru dan orang tua kita bersama yang tadi telah memberikan mauidzatul hasanah kepada kita, yaitu yang mulia Ayah Nandang At-Tamimi SPDI beserta seluruh keluarga besar beliau, pondok pesantren dan majlis dikir yang dipimpin oleh beliau, semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga seluruh para alimin ulama, para juama, para kiai, para asatid, ibu ustazah, para hujjah, habaib, wabil khusus sahibul bait, sahibul jihad, yaitu Bapak Pelda Namang beserta Ibunda Khadijah. Tepuk tangan buat beliau. Di tengah-tengah situasi dan kondisi orang tuanya yang lagi sakit tapi mampu tegar untuk senantiasa memakmurkan Islam, mengadakan ta'ziman wa takriman wa tasrifan wa tamjidan terhadap sesosok yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka dunia ini, yaitu habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mohon maaf seluruh para alimin ulama juama yang tidak saya sebutkan
insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat, ta'zim dan cinta saya kepada semuanya, khusus seluruh saudaraku Jamiah Zikir Manaqib Al-Baghdadi, Jamiah Ratib, Jamiah Yasin, Solawat, dan seluruh apapun jamiahan yang kita lakukan. Betul, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ayah Nandang tadi, dalam hidup dan kehidupan ini perbedaan itu sudah biasa. Betul, betul. Karena nikmatnya hidup, karena indahnya orang, itu dilahirkan dengan sebab perbedaan. Betul apa enggak? Coba kalau ibu di dunia ini laki-laki sama semua, jangankan dalam rupa, ngarana wae lamun sarua, di lalaki sakobak biru ngarana namang kabeh. Besi lah contoh. Lo ngarana teh di kidul namang, di kaler namang, di kulon namang, di wetan namang, di dieu namang. Ibu bingung ngagrohan panama kabeh daratan. Betul apa enggak? Ya karena bedanya itu kita ada ciri khas. Betul. Nah, oleh karena itu dimanapun zikir manaqib dikumandangkan dan Abah Yai pun sering memberikan sebuah fatwa terhadap seluruh imam manaqib dan juga jamaah manaqib, kamu jadi jamaah manaqib jangan hanya meramaikan tepuk tangan dan jangan pula hanya memanjangkan barisan, tapi bangkitlah di situasi dan kondisi apapun di lingkunganmu supaya lingkungan sekitarmu tahu bahwa di situ ada jamaah manaqib. Betul? Artinya apa? Jamaah manaqib dididik untuk senantiasa memakmurkan acara apapun di lingkungan kita. Betul apa enggak? Apalagi peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah saya pun setuju dengan apa yang disampaikan oleh ibunda tadi. Kenapa? Karena kalau seandainya pengajian diatur oleh waktu, kita kalah dengan tukang kuli macul. Di dia anu sok ka sawah tara. Bener teh ya? Katingayana cukur nanti. Puntennya bahasa kasar sih mah. Bios kasar bios. Bios dah lain makhluk halus. Jadi ada cukur teh bahasa Jerman nama sampean. Ya benar. Terus dah lain masa cukur lain ni malai. Ayah nusuk kasawah. Kira-kira lain ngomongan ayah maya tukang kuli idit kasawah jam sabaraha. Jam 7 hari balik. Jam 12 hari sholat. Ayo, urang hitung di jam 7 hula. 7, 8, 8, 10, 11, 12, 11. Bahkan kadang sampai maghrib sampai asar. Kira-kira. Mohon maaf, sabar aja kurang cicing di sawah. Maaf mua kadang tanpa ituan. Hujan angin dordar, kaya tempat sanajan awak rancucut, eta teu paduli kajeng. Udah di mana ya sawah make tiung atuh teh. Nah, teh tempat keur ngiuhan nya aya ge saung di sawah mah. Nah, ketika minimal kita 6 jam, 7 jam cicing di sawah tanpa perhitungan, lalu kalau seandainya pengajian dihitung-hitung ku waktu, umpama pada tong beting teuingnya cenah ngaraji teh do, aing aja teh alus tapi eta beting teuing teh cenah salat subuh sok kaberangan, mohon maaf maneh ulah sok neangan jurik anu teu puguh. Nu ngaranna salat subuh kaberangan malaikat nang ngaji da siage teu ngaji salat subuh mah anger kadang jam 8. Betul. Oh, cenah kumaha eta salat subuhnya subuh dan nyata ge usoli pada subuh. Mandume bari subuhna subrang maneh. Heeh, subuh bari
Eh, mohon maaf, kalau seandainya ngaji, apalagi peringatan Maulid anun teu saminggu sakali, betul? Saya teringat dalam sebuah kisah yang dimana termaktub dalam kitab Qososul Aulia atau Qisatul Aulia. Di sana ada diceritakan seorang nenek-nenek yang sudah tua, renta, kolot, peot, hirup deh, ngeletop. Jadi anu geusnya top teh, ari top teh jadi tua, ompong, aing teu ngomong. Aya anu geus tua, peot henteu. Beukeun da keceuk mah da geus kolot peot oge. Nah, eta mah dikitu-kitu teuing ka nini teh. Bada eueuh nini geulis. Sakaterang abdi mah nini mah kabeh ge kolot. Kecuali Nini Karlina. Mun Nini Karlina mah jangankan abdi ayahna nangge resep. Nah jujur bae. Lanjut. Nah, dalam kitab Qisatul Aulia dikatakan ada seorang nenek-nenek yang sudah tua renta. Namanya Fatimah. Orang tua itu ketika datang bulan Rabiul Awal, namun cekurang mah bulan Mulud, ayah nu nyebut maulid, lolobana nyebut mulud, lolobana itu miluan deh lah. Nah, lamun teu dibawa kieu maneh nundutan. What is the meaning nundutan? Nundutan adalah gitu. Hayo mangga gitu. Termasuk urang. Nah, kadang-kadang ceramah. Anu ngobrol mah ngobrol deui. Kok aya nu ngobrol? Kok halus. Berarti hirup maneh. Anu goreng kok. Ayah kurang rek dikiran, ngaku goreng batur deh. Berarti pokoknya mah geus di jamaah mana kima KBG halus. Rumaji halus, anu sare halus, nundutan halus. Nah hajuna halus daripada siya modar ini ya. Ya halus, betul. Nah iya, urang-urang diajarin ya seperti itulah. Daripada anjeun maot, tungtungna mah ngaji moal diperhatikeun ngaku gulung maot. Berarti nundutan halus masih kene hirup. Nah, guys, kembali ke lab. Nini ketika datang bulan Rabiul Awal ngan di urang mah aya nu nyebut maulud, maulid, muludan. Nu bener ilu mana pertanyaanna yo. Kabeh ge bener, kabeh ge sabab lamun urang nyebutkeun maulid berarti asupna isim zaman, isim makan, walada, yalidu, lidata wawan dan pahwa walidun wadaka mauludun lid. Nah lamun aya nu ulad alid eta teh bilamar teh lid teh sia eta ulad alid. Lid la talid maulidun maulidun. Ayo nama cek santri meren gak orang malin santri lain santri iya mah tapi mantan santri bening santri yang mantan maksudnya Allah pernah buka mantan santri iya cicing siapa suruh Allah misuri ulah apaan kiri kobong malah gitu. Nasoro yang suruh nasron pahuwa. Ayo berarti Roman bisa ini ya. Pa'ala bi'il mani ya polo bi'il pa'lan masdar tauki pahuwa pa'ilun isim pa'il wadaka isim isaro makulun isim maful upul bi'il amar la taful bi'il
nahi map alun isim zaman map alun isim makan mip alun isim alat barisan dan ini gona hari ayah nandang dengan suara merdu bersolawat beristighfar menggugah hati hari ayah mana bisa lagi tuh kompetisi kita bisa buat ayah ini lanjut ya dulu rahimahumullah ketika bilang maulid isim fa'il berarti memperingati anu lahir maulud isim maf'ul memperingati nudi lahirkan maulid isim zaman isim makan lamun urang ziarah makkatul mukarramah wa madinatul munawwarah dirinya ayat maulid nabi. Maulid Nabi adalah tempat lahirna Kanjeng Nabi. Maka ketika datang bulan Maulud eta sinini ceurik sedih balilihan. Beurang ceurik, peuting ceurik, bahkan teu pernah kaluar ti imah mung saala kadar merenung meratapi nasib anu dibikin ku Allah kamanehana tapi bukan meratapi karena keadaan yang murat marit karena betul ayah nandang tadi berbicara dina waktu harita germah memang imah nate encan ayah gedong dan tukang semen nate can ayah bahula teh cenah gitu bapak roh tengah laman bahula mah nah jadi imah ku hatep bari kursa ala kadar numpang di imah batur. Nah, eta nini-nini ditanya ku budakna, "Mak, ari emak ku naon? Isuk berang peuting teu pernah kaluar ti imah ngan ceurik jeung ceurik." Ceuk nini-nini eta nyai, "Emak teu kaluar ti imah lain karena kaayaan miskin, bukan pula karena keadaan tidak punya apa-apa, tapi mah sedih." Bulan Maulid ieu batur mah memperingati dilahirkeuna Kanjeng Nabi. Sehingga dalam kitab Madarij Ushul dikatakan annal i'tina'a bi maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min a'zhamil qurbat wa huwa wa kadzalika yahsulu bi qira'atil qur'an wa bi qira'ati qasa isin nabawi kan ajaran pling ge teh nyaho ieu teh mata maromo lagi eta kenya hati gentong. Hayang ngerti henteu. Hayang bingit apa hayang doang? Bingit. Oh, naon bingit teh? Oh, iya. Oh, moal ngamuk, moal. Moal ngamuk kan? Teu modar kana. Moal ngongkosan. Heeh. Ya. Dina kitab Madarij Ushul dikatakan tah sabenerna urang teh ieu teh sok sanajan encan misalkan membaca maulid Nabi na dengan diadakannya bacaan Al-Quran dina zikir manaqib semua ada ini ayo satu annal i'tina'a sa'estuna sa'nyana sesungguhnya ari naonya ngarilah-rilah ngarah-rilah ngarame-rame jika kio bania jarang anu make lampu kulap kulit apa sana gitu enggak kan dia jarang pakai lampu kieu gitu. Betul apa enggak? Ayo, nah ieu teh dalam rangka al-i'tina'a. Ngarasa bungah diri, bahagia hate, sok sanajan keadaan dalam keadaan umpama keluarga Bunda Ija, keluarga apa ya? Ada yang ditinggalkan oleh keluarganya, ada yang meninggalkan keluarganya yang lagi sakit, betul? Jadi kalau ibarat kata malam ieu adalah malam namanya Lailatul Farah wal Hazan. Nah, geuslah panjang teuing bahasa mah. Dulu rahimakumullah hasilna Maulid Nabi hiji wa kadzalika yahsulu bi qira'atil Qur'an membaca sebahagian ayat-ayat Al-Qur'an rek naon wae Fatihah kah kul hu ge mangga. Atawa maca qasais. Nah, ikut sois sejarah manakib
Atau kena Al-Quran yang gini. Nahnu nakusu alaika ahsanal kosos. Oh, mereka nyata selain bodak, tidak nyata ke. Bukan gitu, mereka bodak kan ditulis. Gak harus ya tak, daripada mana ya lockdown. Parhoya encan bubar geus poho anu saha. Oh, good. Heheseh yang aku salah tuh deh. Bener eta. Karena jalma bener ngaku bener eta teh salah. Jalma salah ngaku salah eta teh. Kemana we ngomong mah? Lanjut. Di channel batuin referensinya kan baik. Setiap penceramah ya gaya masing-masing, betul. Bukan sok referensi, tapi memang itu adanya. Bisi pajargon itu ayat tuh tidak tuna, bisa gitu. Nah siapa sungguh pernah itu ada ya? Apa orang kadang suka itu dia nanya kata, ayat itu nak ayat tuh tidak tuna, emang siapa saat itu? Ayo, berarti ya, agus, yang kata dibaca kuabi, hiji hasilna peringatan Maulid tadi diawali penceramah cilik. Beliau putra bicara itu mak. Jadi kan tadi ada postingan bunda gitu ya, yang di Imam Manaqib penceramah cilik gitu. Wah paling gede tadi mobilnya mana bohong paling gede budak nasi abi gitu. Jadi semoga beliau dilancarkan pelajaran anak kamu bakal laku kawin dong bukan permasalahan lagi. Nah jadi diawali ku kisah kosois disebut nak. Nah, lalu ayana urang dipasihan katuangan sama eta ge memberikan makanan terhadap orang yang memperingati mur hasil disebut ta'ziman wa takriman wa tasrifan wa tamjidan kadilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang lanjutkeun ceritana, nini eta nini teh emak teh sedih kusabab bulan ieu teh matur mah di mana-mana di musala. Ngayakeun peringatan Maulid ari emakmung saala kadar hayang doang. Kahayang mah gede, tong boro-boro ngondang batur, sanajan emak ngundang tatangga can karuhan datang. Sabab tong boro-boro keur Maulid, cicing oge numpang di imah batur bari jeung reyot bari putut. Maka ceuk eta nini-nini Nyai lamun bener nyainya angka emak, emak poe ayeuna hayang mawa nyai ka pasar. Mare baranya lain. Are kaona tuh rek ngajual sia. Teh bener itu kasih di mana? Nah, coba be, bisi teu percaya, ngeser kita Kisotul Aulia pek para cakus sorangan. Ari bisa mah. Ngan daripada tah maca riweuh mulina ge hese, ning percaya ka si ieu. Oh nya, ah cenah bener aya tuh. Ayeuna miru ka sekolah mah gue ini buka kita mah gitu. Lanjut. Nah, ceuk eta nini-nini Nyai emak hayang ngajual maneh ku sabab emak ngarasa sedih. Emak geus kolot ieu sieun kabur maot teu pernah ngayakeun peringatan Maulid Nabi. Loh, kok emang meunang di zaman bahkan bukan hanya sakobla Kanjeng Nabi lahir, di awal setelah Kanjeng Nabi aya ge mata geuning aya bahasa amat. Tadi Zakia kalau nggak salah membahas tentang nah Nabi Adam perjalanan anak, lalu ayah Abu Lahab yang setiap malam Senin dibebaskan tina siksa Allah sabab ngamerdekakan amat. Nah jadi zaman baheula mah masih kene legal mencukur urama bebas ngajual budak demi kebutuhan. Mata ayah amat teh tapi budak sahaya nu dijual lalaki abid mun awewe amat. Nah maka cek eta budak ku sabab memang budak na budak solehah oke cek budak mak lamun mah kabunga emak bakal katebus ku dijual nak nyai mangga teh teing ridho lillahi ta'ala nyai di alam dunya nyai so teh cek si amanya pade. Nah di Arab mau nyai oh bisa lamun mah kabunga emak bisa tebus ku dijual nyai mangga ridho lillahi ta'ala asal emak bunga hirup di alam dunia
tenanawan nyai jadi budak sahaya jadi amat di alam dunia asal engke kumpul jeung emak di surga Allah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, eta nini mawa budak na ka pasar didagangkeun. Budak na geus laku, meuli buah-buahan. Korma dibeli apel, beas. Itu dah merah, kalau belum mana masuk tahu. Sagala dibeli. Lalu nini sada acan ayeuna ka tempat pangancikanana. Ka tempat ayeuna ngarerebna. Sumping lamun cari urang mah ka DKM merebut masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam aya naon mah? Ajengan lamun cara urang mah hapunten. Engkin sabadana netepan magrib sadaya jamaah dilulungsur atawa diundang diulem ka tempat simkuring sabab nini rek ngayakeun peringatan Maulid Nabi. Lalu singkat cerita nini geus nyiapkeun sagalana rek ngabahagiakeun tamu-tamu karena geus meunang modal ngajual budakna. Coba urang dieu rek muludan ieu geus ngajual naon. Nah, tong budak mane mah emas oge cigana. Aya anu mawa lamun rek muludan DKM atawa remaja masjid kira-kira mawa buku gitu kan biasa di kampung kan. Terus saya ngaliwat, dah pantoknya buru-buru itu lahakan itu. Neng, lamun itu nanya berbejakan mak, wah. Datang, neng mana mak? Nah, sahur emak cina wartoskan, mak itu ayak. Hor, cuk emak, ayak mana mana? Di tempat sare. Jadi budak mah jujur teh ingat ah. Upah kadang budak mah gitu. Di zaman ayeuna Kangjeng Nabi setelah wafatna, maka rela ngajual budak rek memperingati Maulid Nabi. Cerita belum usai, yuk kita lanjutkan. Setelah beres sadayana magrib datang, nini make mukena, make pura pakaian anu indah, sok sanajan mukena nu geus 7 taun can dikumbah we. Nah biasana kan aya mukena mah di sana teh taun kali teh gitu. Nah jarang aya baju mah kan kadang warna-warni nya. Rupa-rupa mukena, itu mukena di mah da jarang nu boga salusin ewang juga na. Aya teh. Aya tukang jualan. Aya dua losin ge aya tukang jualan mah. Nah, sini ni eta ngantosan. Magrib geus beres, isya datang. Ternyata encan keneh datang. Bahkan sampai jam 12, jam 1, jam 2 di antosan ku eta nini. Luah. Jamaah eueuh nu datang ka imahna eta nini sabab geuning ceuk tadi ieu teh. Aya di baheulan. Ceuk jamaah Mekah yo, lain jamaah Kaabah biru. Alah eta rek naon tadi nya muludan geus moal cai-cai acai hirup tadi sareng manumpang. Aya teh nu kitu kira-kira. Anu ka tempat ngaji hayangi. Jadi di mah teh geus dipersiapkeun. Pada itu awalnya semua ke di Kebak Biru dari Muludan mau apa kadahar mau eh pas teka dia ya Allah kabe aku mohon maaf anda belum beruntung apa lagi ale guys maka saya kalau mohon maaf satu manakin tidak wajib makan satu pahami berarti kadang-kadang urang teh teu ngayakeun manakiban abi teh sasuka naon teh teu aya kanggo nyuguhanana emang manakiban ku suguhan wae. Nah eta si tuan rumah kitu teh di ku jamaahna hayang dahar wae. Tong boro-boro teu kabagian dahar, samuna kadang heuras teh balik teh geus geuleutna. Ieu aya mamit anu samuna ge heuras. Gusti nu agung cik maaf maka saya sering sampaikan ya ojo akang lamun anjen manakiban kamana wae kira-kira umpama ketika bagian dahar satu tong wani-wani ngomongkeun ka tuan rumah panitia kenapa karena eta omongan pisan anu matak ngahancurkeun amal ibadah urang eta omongan pisan anu matak ngabeakeun
padolna zikir urang ku sabab lisan urang teu dijaga. Zillatul lisan afqalu min zillatil aqdam. Dipelesetna lidahna leuwih berat ketimbang dipeleset ayeuna. Sainalnya. Hah? Oh sampean oke, geus ngali cokot. Ah, tak ieu sampean. Naon sababna dipeleset sampean berdarah aya metadin. Misalah aya tukang urut. Tapi padiur jali jarhi saibin burkun wala burkun lima jaroh hati lisan. Kalau seandainya pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau seandainya lidah yang melukai hati, kemana obat hendak dicari? Apa saja lockdown kadang-kadang? Ayo, betul? Maka dulur rahimakumullah hiji ketika semacam eta geus ketika aduh urang teh kabagian dahar oh panitia mah teh salah salah urang nah teh panakiban teu dahar heula neta cenah teh kaburu da abdi teh damel di pabrik jaba ayeuna teh usum kampanye gitu kayak ka dieu milu gitu umpama aya cicing euy apan cenah balik ka imah teh langsung rek berangkat ngaji encan make lipstik lami encan nganggo kerudung kadang-kadang make kerudungnya 2-3 kali tadi akhirnya teh matching lu ini ayah nu kitu kadang teteh ayahnya nu geus dipake imah sakala itu pernah dipake tadinya dilahan deui atuh dilanuan baju ya umpama apan abdi mah sibuk. Iya, sibuk-sibuk na anjeun, di imah anjeun rek ka dieu, rumah makan padang babaratak di mana-mana. Eueuh alesan teh dahar heula. Berarti lamun teu kabagian dahar salah panitia apa salah urang? Salah panitia salah urang. Nah, ieu yuk urang diajar. Naon sababna? Ketika urang can nepi ka imah, geus pikir manakiban di jalan geus beak eta. Amalia urang gara-gara lisan urang teu dijaga. Iya teh ti baheulana. Jamaah Mekah teu datang ka imahna nini sabab jeung eta jamaah rek naon si nini ngayakeun muludan moal cai-cai acan. Lalu jam opat menjelang subuh nini-nini cerik di pangsujudan. Cek nini-nini Gusti abdi bela-belaan ngajual anak pun anak aya geus dijual anu geus moal mungkin ka tebusan deui sabab di mana atuh rek nebusan anak hanya hayang ngagungkeun Kanjeng Nabi hanya hayang memperingati Maulid Nabi ternyata tatangga abdi warga di dieu eueuh nu datang kana peringatan Maulid Nabi abdi kada harahan geus dibeuli ku abdi abdi geus mempersiapkeun korban sagalana budak dikorbankeun ternyata ieu balasan tatangga jeung baraya anu aya di lingkungan keur tengah-tengah ceurik eta nini-nini di pangsujudan ternyata di lawang panto hareup aya anu keketrok meureun teu cocok eta teh nini-nini langsung terbangun tina sujud sabab ngadenge aya anu assalamualaikum. Begitu nini kaluar dibuka panto ternyata aya serombongan manusia-manusia yang berpakaian jubah putih semuanya datang ka eta nini-nini sehingga nini-nini ngaraos kaget. Naon sababna? Sabab sakabehna nu datang pingpinanana mukana geus teu katinggal sabab bercahaya. Nu ditukangna sama teu pernah katinggali eta rombongan di setiap harina berarti eta teh lain urang dinya. Cek nini-nini eta saha ari gamparan teh subuh-subuh datang rombongan ka ieu tempat. Cek eta kepala rombongan nini anjeun tong sedih anjeun tong ngarasa hanjakar jeung anjeun moal rugi ngajual anak anjeun sabab kaula Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib jeung saterasna anu kun ini diperingati maulidna penting ayeuna kaula jeung rombongan para anbiya wal mursalin datang ka nini untuk menghadiri peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal. Artinya apa?
dulu rahimakumullah, ketika urang saur tadi aya nandang perjuangan dimanapun, tantangan, rintangan, godaan sudah tentu pasti ada, betul. Maka tong sieun tong hariwang, lamun bahasa bahyai, teruslah kamu berbuat baik walaupun kamu tidak pernah dipandang baik, betul apa enggak? Betul apa enggak? Artinya apa? Ketika Abah Yai mendidik, mengajarkan kepada kita, ilahi anta kusabab Allah andi majud kurang, berarti sakabehna Abah Yai bahkan malam minggu kemarin menyampaikan kepada kita untuk belajar merasakan keberadaan Allah dalam hidup dan kehidupan kita, apapun yang terjadi, sehingga kayamu Allah, miskinmu Allah. Ayo, nu disebut urang teh tenggelam di dalam Allah. Bagaikan orang yang tenggelam di dalam air. Ketika urang tenggelam di dalam air, benta muka tingali, anu asup kana jeli. Muka bahang nu asup kana bahang. Sakabehna luhur cai, handap cai, tukang cai, diharep cai, digigir cai. Sakabeh maka cai eta bukan berarti diumpamakan, tapi mari kita tenggelam di dalam Allah sehingga naon kati aja benghar Allah, miskin Allah, bahagia Allah, sengsara Allah, KBG Allah, dimuhit ku Gusti Allah, dimuhit Gusti Allah, sakabehna geus dimuhit kuasana Allah anu geus menciptakan manusia dari berbagai ornamen-ornamen. Nah, ornamen itu ya pernak-pernik menjeung urang mah. Allah nyiptakan manusia dengan fi ahsani taqwim, pang alus-alusna ciptaan Allah. Eje. Eje. Para ronge kan dinya. Oh, eje. Nah, gitu tuh mah jawab, tuh jawab. Eje aya. Bu ayah, bu ayah. Jadi dulu rahimakumullah, mari tafakkaru fi ayatillahi wala tatafakkaru fi dzatillah. Urang lamun napakuran ciptaan Allah kesempurna, sesempurna mungkin, karena cek Allah bi ahsanit taqwim, mun dibandingkeun aja boga salaki pendek hidung, gendut, bucitro, hirup, ya, anjeun mungkin cek anjeun ini kagak akhirnya itik-itik pas juga susemar. Tapi mohon maaf, eta salatnya anjeun teh dibanding jeung ciptaan Allah nu sejena, eta teh mohon maaf pangmulyana. Maka tadi saur bunda juri ini saya ku manusia, naon sababna? Sabab mohon maaf. Jin tong boro-boro jin, malaikat wae darajatna aya di bawah manu. Sia-sia kaina tuh. Manusa itu atuh. Tong boro-boro jin malaikat wae aya di bawah ayeuna martabatna manu. Sia. Jadi bi ahsani. Tong jauh-jauh ka jin lara cuma capani ai jin kan? Pernah ningal jin? Encang kayak dina jin dan jun. Pakna sorang-sorang sok tahu teh kada tong bari batur saya kunti, teman ibu saya kunti, emang siapa sebab bari kunti. Ayo. Jeul sok bidah-bidah teh deui. Tapi jiga mun sah wae ya, tong bara-bara jin teu katingali bawa wae ka kebon binatang salah di urang. Jejerkeun jeung sakabeh makhluk nu di kebon binatang. Yakin pangkasepna salah di eujeung. Tong kajin ahsani, tapi mohon maaf, sebagus apapun manusia, summa rodatnahu asfala safilin. Jika manusia tidak mempunyai keimanan, ketakwaan kepada Allah, maka Allah bisa menghancurkan manusia bi summa asfala safilin, ai asal dihadap hal derajatna bisa leuwih hancur tibatan sato hewan. Na'udzubillahi min
Maka yo urang hirup lain di alam dunia wungkul tuh ini Kanjeng Nabi datang hadiran pada peringatan ini eta salam sing ingat urang teh hirup lain di dunia wungkul cai mulang cai eta cai ngocor ka astana cai mulang cai maling eta cai ngocor astana. Yuk terakhir Nabi hayang nyampaikeun ieu anu sok sering baheula kolot baheula sakitu. Cai mulang, cai malik, cai ngocor ka astana. Geus tong diartikeun ku maneh. Da ari hati dua suma malahan. Cai mulang, cai malik eta cai ngocor ka astana. Panon burial kuncelit da kadempet. Mangga geus sing lah. Cici urang. Lain datang masuk ku abi malahan. Cai naon ari cai? Naon? Oh, di dia mah kayak saya. Terus biasa kembali ke dibahasan saya biasa di mana? Oh, iya, mau saya. Oh, mana tadi nyanya? Itu hore hore dan hore. Atau tadi bahasa itu tuh air cai susu, air cai kopi hoga sula. Air cai naon? Air apa bahasa Indonesia nak? Air cai tengah, tak cai di. Eh, apa tu cai? Naon? Ari cai teh lamun dina diri manusia teh simbol manusia hidup karena ada air. Karena 70% dalam diri kita adalah cairan. Ceri cai kesang diin. Benar teh ya? Darah cai. Tomboro-boro da manusia nyieun bala-bala make cai, nyieun combro make cai. Ari nyieun kenteng make nyian bata oge make nyian budak oge emosun cayan oh sesep kes kan sekarang jauh baik hari cai teh simbol kehidupan harga dia cai mulang cai mulang hirup mah bakal mulang kadiri urang jeng bakal malik kadiri pribadi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man bisama. Lamun anjeun saling asah, saling asih, saling asuh jeung baraya jeung tatangga, maka engke malaikat jeung Allah bakal ngasih ka anjeun. Apa urang teh hayang jadi kasih sayang? Da aya jelema teh nu dikasih sayang, aya nu dikasih doang tanpa disayang. Ayo dulu gitu. Ayo dulu sayang-sayang tanpa di. Sok, nih mana cok? Mending dikasih sayang, mending dikasih doang tanpa disayang, mending disayang doang tanpa dikasih, mending kedua-duanya. Kahayang maka bebe dikasih, nyadi bere, nyadi sayang. Ayo pansu dibere, tapi itu disayang. Bagus lah, bagus lah. Lanjut, lanjut. Maka irhamu ya kira siap jeng Allah melalui baginda Nabi na kitab na so'ihul iman pe asihi ku anjen makhluk nu aya di bumi pe Allah jeng malaikat kape bakal ngasihi ka anjen anu aya di langit. Jadi cai mulang cai malik hirup maku maha urang urang alus ka batur batur ge bakal alus ka urang urang hargaan batur batur ge ngahargaan. Nah hartina hirup di alam dunia mah bakal cai ngocor ka astana. Hirup teh lain di dunia wungkul tapi geus ka astana oge, geus maot oge bakal karasa amal alus jeung gore urang di alam dunia. Maka peringatan Maulid iya zikir manakib termasuk di dalamna nu dipimpin ku Bunda Hajjasti Badriah. Tepuk tangan buat beliau. Di tengah kesibukan beliau, di tengah capek beliau, istiqomah mimpin ke orang, lalu setiap malam minggu dibawa ke pondok pesantren Al-Baghdadi mengikuti guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Ia teker mempersiapkan hirup sabada maut. Jadi hirup maku maha urang urang alus ka batur engke batur ge alus ka urang. Entong kitu kile model abi sering nyampaikan lamun umpama kareceu. Assalamualaikum jawab nanaon. Waalaikumsalam.
gitu kan? Naon sababna? Sabab si ieu na kurang assalamualaikum doang. Bener enggak? Tapi ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang geus we.